بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudariku, alhamdulillah, Allah. Kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi saudara-saudari kita juga, pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwa ta'lim kita itu tidak hanya juga seringkali diikuti oleh kita yang hadir, tapi juga ada sahabat-sahabat kita yang bergabung, bahkan dari beberapa negara-negara yang berbeda. Dan juga boleh jadi sekarang Isya di tempat sahabat-sahabat kita, ada yang telah sampai ke subuh, ada yang belum masuk ke Isya. Karena itu kita berbagi dengan mereka pengetahuan dan juga kenyamanan dalam berta'lim atau mengikuti ta'allum. Sehingga seringkali dianjurkan untuk sinyal-sinyal itu mohon disesuaikan dulu sehingga kawan-kawan kita juga mendapatkan haknya yang utuh untuk belajar bersama kita semua. Semoga Allah meridhai kita semua dan menerima semua amalan kita insyaAllah. Kita kembali ke sini. Saat Allah menurunkan ayat puasa, itu adalah gambaran pembuktian keimanan sekaligus juga kumpulan dari amal-amal saleh yang menghadirkan nilai takwa yang itu bisa mengantarkan kita ke pintu surga. Kumpulan ini, Masya Allah, di bulan Ramadan seakan-akan tercurah limpah, tinggal kita menghadirkannya untuk kita maksimalkan. Untuk itulah menjelang Ramadan, umumnya Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan dan juga panduan-panduan Allah kepada umatnya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran mengakhiri kalimat puasa dengan kalimat takwa, dan rincian takwa bentuknya ka'amal saleh, maka para ulama kemudian mengklasifikasikan nilai-nilai takwa dalam Al-Quran dan hadis dikorelasikan dengan Ramadan, apa saja kemudian yang harus dimaksimalkan nilai takwa di bulan Ramadan itu. Dengan harapan kalimat la'allakum harfut taranji wal isyfaq, huruf yang menandakan harapan meraih cita-cita yang didambakan. Cita-cita saya ingin dapat takwa lewat puasa, takwa meningkat, surga jadi rekat dengan kita. Persoalannya itu pun diiringi dengan kesungguhan. Artinya tidak setiap orang-orang yang puasa dia bisa meraih takwa kecuali kalau sungguh-sungguh menjalaninya. Karena itulah kesungguhan kita saat ini dibangun untuk mempelajari turunan takwa yang pernah diisyaratkan di masa lalu oleh Rasulullah SAW yang kita akan maksimalkan saat masuk Ramadan. Seperti teman-teman saksikan dan tadi kami tuliskan sebelum Isya, bahwa klasifikasi takwa pada umumnya terbagi dua bagian. Ada berupa perintah, ada berupa larangan. Yang perintah dibagi dua lagi, ada dimensi spiritual, sifatnya vertikal, hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum itu tali hubungan minallah yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hablum minan nas, al-bu'dal insanil ijtimai, terkait dengan dimensi sosial. Ada detil amalan terhubung dengan Allah yang nanti menunya oleh Nabi dimintakan kita untuk memaksimalkan saat Ramadan. Sayang, karena Ramadan waktunya terbatas. Kalau Anda enggak maksimalkan sekarang, Anda mesti tunggu ke tahun Ramadan yang akan datang. Dan berita kurang kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mohon maaf, Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan kehidupan untuk kita. Karena itu sering saya sampaikan, jika Anda diberikan kesempatan beramal di masa kini, jangan tunggu masa datang untuk merencanakannya. Karena belum tentu Anda bisa menyambut kematian supaya melewati dengan masa depan yang Anda nantikan. Nah, kemudian yang kedua ada bentuknya larangan, telah juga saya tuliskan. Di situ ada larangan pertama terkait yang merusak, kedua yang membatalkan puasa. Apa saja turunan yang merusak ini dan apa turunan yang membatalkan sehingga kita bisa siap-siap menghindari dan menjauhinya saat masuk di Ramadan nanti. Di sinilah kita akan bangun bahasan kita dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam bahasan ini untuk mudah disampaikan, mudah dipahami dan insya Allah mudah diamalkan saat Ramadan nanti. Baik.
Bismillah. Kita mulai rinci dulu kepada amalan-amalan yang ini. Kita turunkan teman-teman sekalian fokus turunan-turunan ini. Kita ambil tambahannya, saya tuliskan dulu dalil Al-Qur'annya, kemudian turunan hadisnya, setelah itu kita bahas gambaran-gambarannya. Saya mulai dari yang ini, kemudian masuk kepada yang ini. Pertama, kita turunkan dulu misalnya keterangan ayat Qur'annya, tadi Qur'an surah kedua, ayat 183. Kita turunkan yang 183 ini, ujungnya ditutup dengan kalimat taqwa. Apa saja jenis amalan taqwa dalam Al-Quran? Kita temukan yang salat dulu, kemudian ke Quran dan turunannya. Untuk menemukan kalimat ini di Quran, kita lihat isyarat Nabi dulu, seperti apa memaksimalkannya. Baik, kita ambil misalnya hadis riwayat Al-Bukhari di kitab As-Siyam, nomor hadis 37. Nanti insya Allah, kalau Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, saya, anda, kita semua, insya Allah malam Jumat depan kami di Bekasi akan coba menghadirkan kopian dari kitab As-Siyam. Kitab ini khusus ditulis, dikarang oleh Imam Al-Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa saja. Itu tidak mudah mendapatinya. Alhamdulillah kami punya, ada nanti kami kopikan. Nanti insya Allah teman-teman yang berasal dari beberapa masjid, anda boleh tuliskan daftarnya. Saya berusaha mengopikan dari mulai esok nanti sampai dengan Senin, maaf. Esok saya masih ada di Bandung. Senin kemudian saya datang ada di kembali di Bekasi. Kami siapkan 3-4 hari untuk memperbanyak itu. Malam Jumat kami bagikan secara gratis supaya anda dapat panduan langsung dari hadis-hadis itu. Insya Allah itu masih dari kitab aslinya langsung kami kopikan. Masih berbahasa Arab. Ya, karena Nabi enggak bisa bahasa Indonesia, juga Imam Al-Bukhari tidak tahu bahasa Sunda. Baik. Itu asli, bukan fiksi. Baik. Bismillah, teruskan sini. Sudah ya. Teruskan Al-Bukhari nomor hadis 37. Turunan dari itu, kemudian kita detilkan detil dari isyarat Nabi ini mengacu pada keterangan Al-Qur'an dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya turunkan dulu. Kalau yang fardu itu standar, harusnya enggak perlu saya tuliskan lagi. Tapi untuk mengingatkan, saya tajamkan. Quran surah 11 ayat 114. Quran surah 17 ayat 78. Ini sering saya sampaikan. Quran surah keempat ayat ke-103. Quran surah kedua ayat 238. Ini yang standar ya. Ini yang standar. Kalau ini di luar Ramadan pun tetap akan segini. Di saat Ramadan tidak aneh kalau ada peningkatan. Mohon maaf, karena di luar Ramadan pun yang standar segini. Kalau anda diberi kesempatan Ramadan, jangan cuma di yang standar aja. Naikkan. Kalau Ramadan tidak membuat anda menaikkan dari standar ibadah, anda butuh waktu yang bagaimana lagi supaya anda termotivasi untuk meningkatkannya. Nah, hadis ini memberikan gambaran peningkatan di bulan Ramadan. Kita turunkan caranya. Jenis yang pertama, Quran, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 80, turunan yang ini. Kemudian Quran, surah ke-73, ayat 1 sampai dengan 20. Ini gambaran sholatnya, tambahan dari yang ini. Cara menunaikannya, kita sampai ke detailnya. Oh, sebentar, saya butuh kepastian. Kita sampai jam berapa malam ini? Karena ini banyak bahasannya, sampai jam berapa? 11, baik, silakan ya. Gak apa, saya jam 9 pulang. Anda mau sampai besok subuh di sini, silakan. Saya harus persiapan ke Kota Baru besok ya. Detil caranya, cara teknis untuk mengerjakannya, ini contoh amalannya, caranya di sini. Kita turunkan hadisnya. Kalau cara bicaranya hadis, karena Nabi yang mencontohkan. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Riwayatnya diterima dari sahabat Ibnu Umar. Namanya Abdullah, anaknya Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk beliau dan bapaknya. Ini alternatif yang pertama, cara yang paling standar. Turunkan yang kedua. Kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis kita turunkan 2008 sampai dengan 2010. Riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian alternatif lainnya lagi, hadis kita ambil riwayat Abu Daud.
Nomor hadis 1369. Riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ini di antara cara-caranya. Kemudian nanti selanjutnya ada turunan lagi di Al-Bukhari nomor hadis 2000 sampai 11 sampai 2012-nya. Ya, nanti detailnya saya turunkan kembali. Teruskan. Ini masih terkait satu hadis malam. Ramadan enggak cukup karena Ramadan bukan cuma malam, ada siangnya juga. Ada siang, ada malam. Baik. Maka untuk yang siangnya, Anda bisa turunkan siang pengantar ke ibadah malam. Kita ambil misalnya pertama hadis riwayat At-Tirmidzi. Namanya Muhammad, berasal dari tumbuh dan berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Kita ambil nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita ambil juga hadis riwayat At-Tirmidzinya. Selanjutnya ambil yang nomor hadis 586. Kemudian saya agak cepat tuliskan lagi ke hadis riwayat Muslim. Setelah subuh masuk lagi. Nomor hadis 724 sampai 729-nya. Kemudian masuk yang belum ada di sini, ada di Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman, berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Bukan cuma isinya, matannya, tapi dengan sanadnya. Yang ini dari sipulan sampai ke Nabi. Ya, hadisnya ini. Nah itu hafal 500 ribu hadis. Kita bisa hafal isinya, innamal a'malu binniyat, itu matan. Apa sanadnya? Wallahu a'lam. Nah itu poin. Nah, karena hafalnya banyak, lunak menyebutkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini matruk, ini maudhu', ini mungkar. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenallah dengan Abu Daud. Kita ambil hadis yang nomor hadis 1257 dulu. Riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kita ambil lagi yang ini dengan nomor hadis 1258 dengan rawi yang sama. Nanti kita bacakan hadisnya. Ini saya kira cukup untuk salat. Dan ini sudah di atas standar. InsyaAllah. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Quran. Dua. Terkait dengan Al-Quran, bahkan langsung satu paket ayat puasa. Ayat puasa itu bukan cuma 183, tapi sampai 187. 183, 184, 185, 186. Dari atas sampai bawah paling kiri. Masuk 187, ya, sampingnya. Kita ambil Quran surah kedua ayat 185. Langsung bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Bagaimana rincian amalannya? Kita turunkan dulu hadisnya, baru kita detilkan lagi ayatnya. Hadisnya di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil misalnya nomor hadis 1416. Turunannya ke bawah ini. Fokus. Turunan ke bawahnya kita ambil cara yang pertama, Quran surah 96 ayat yang pertama. Ini rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas. Nanti hadisnya kita bacakan untuk mengecek dan menyesuaikan. Kalau Anda nanti punya cetakan berbeda di kitabnya misalnya dan tidak mendapatkan nomor yang sama, cari redaksi hadisnya. Ya, sehingga nanti ada kesesuaian dalam hadisnya. Tidak ada masalah. Kadang-kadang satu kitab dengan yang lain tarkim pola penomorannya bisa berbeda. Ada tarkim Dauli penomoran versi internasional, ada tarkim Muhammad Fuad Abdul Baqi, tarkim yang digagas oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Anda punya kitab dengan cetakan yang berbeda, nomor mungkin tidak sama, tapi hadisnya ada. Yang penting pada hadisnya. Yang jadi masalah, nomor ada, hadis enggak ada. Nah, itu yang repot, ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Turunkan lagi Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kemudian turunkan lagi, ini yang paling dahsyat, Quran surah ke-54 sering saya sebutkan, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini bukan cuma Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, bahkan nanti para tabi'in, para ulama. Bahkan ada yang berlomba-lomba nanti untuk memaksimalkan ini. Jadi kalau Nabi mengerjakan, sahabat berlomba-lomba, tabi'in mengejar, ulama memaksimalkan. Anda, Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Dan tidak tertarik untuk mengerjakannya, Anda kurang sehat. Baik. Kemudian
Masuk kepada sedekah, hadisnya sama di sini. Saya tutup dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang ke-6. Di kitab Siyam, kemudian terturunkan lagi. Dalilnya Quran, lebih spesifik surah ke-57. Al-Hadid, ayat ke-18. Jenis yang turunkan, bisa dengan uang, Quran, surah ke-9, ayat 103. Bisa dengan infak, Quran, surah ke-2, ayat 215. Selanjutnya, kita turunkan secara detail pembahasan kita. Ini baru perintah. Larangannya, baik, ada di belakang. Nanti terakhir kita sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan cepat, waktu kita terbatas. Jenis takwa dibagi dua bagian. Ada bagian pertama terkait hubungan dengan Allah. Ini menunya, ini yang kita maksimalkan saat Ramadan. Kita bacakan hadisnya Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis 37. Siap? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, julukannya Abu Hurairah. Semoga Allah meridai kepada beliau. Kala beliau menyampaikan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man Allah qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, siapapun, man, perhatikan, ketika dipanggil Ramadan menggunakan alladzina, tapi ketika detil amalan dilakukan, Nabi memberikan isyarat dengan man. Man, 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 ismun mausul. Yadullu alal infiradi lawil jama'. Huruf konjungsi menunjuk pada subjek atau objek, tapi detil pelaksanaannya dilakukan oleh perorangan. Walaupun dengan perorangan ini bisa berkumpul bersama-sama. Seakan-akan ketika Nabi mengatakan, man qama ramadana. Ayo, siapa yang bisa memaksimalkan qama dari kata qiyam. Kalau sudah disebutkan qiyam dalam hadis atau Quran, itu maknanya tidak jauh dari sholat, 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 sholat. Semua makna sholat dalam Al-Quran, kalimat-kalimatnya, yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu perintahnya senantiasa diiringi dengan turunan kata qama. Qama yaqumu qiyaman. Kemudian turun jadi kata perintah, aqim. Kalau jama' aqimu, fi'il mudhari'nya yuqim, jama'nya yuqimun. Kalimat pertama sholat di Quran, surah kedua ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum sholat ada yuqimun. Quran surah kedua ayat ke-43. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sebelum sholat, aqim. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis shalata lidulukis syamsi ila ghasaqin lail. Aqim. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Aqim. Di sebelum kalimat salat dikerjakan, qoma turunan katanya itu hadir menyertainya. Aqim, aqimu, yuqimun, yuqim, dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan kalimat qoma, itu artinya tidak akan jauh dari makna salat. Man qoma. Siapa yang menunaikan salat. Qiyam. Salat. Fokus. Pakai man. Ketika menggunakan man, ini pertama maknanya, ingat baik-baik ya, maknanya menunjuk pada singular, personal, personal. Jadi yang dituntut untuk menunaikan sholat ini, fokus, itu isyaratnya diarahkan kepada setiap personal yang beriman. Jangan lihat orang lain, Anda juga kena. Ayo bangun, bangun, bangun. Siapa yang bisa menunaikan sholat, siapapun, siapapun dia. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Yang penting semua beriman dan sudah baligh pada saat itu. Ayo bangun. Nabi mengajak kepada setiap personal kita. Bukan cuma ngajak pada sahabatnya. Bukan ngajak pada tabiin. Semua umatnya secara personal diajak oleh Nabi SAW. Anda kalau dapat undangan personal dengan undangan berjamaah, lebih senang mana secara personal atau berjamaah? Masya Allah. Besok hari Ahad, ada undangan pesta pernikahan. Undangannya, kami berikan satu undangan untuk satu masjid jamaah Masjid Darul Ihsan. Dititipkan pada KKM saja. Untuk jamaah Masjid Darul Ihsan. Satu undangan untuk Anda semua. Tapi yang kedua, undangannya diberikan pada setiap Anda. Sipulan, 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 sipulan. Pertanyaan saya, mana yang lebih menyentuh kepada Anda?
Yang kedua atau yang pertama? Kedua, karena undangannya langsung kepada Anda. Seakan-akan ada kekuatan pada diri Anda untuk mendatanginya karena Anda langsung disebutkan namanya. Perhatikan, Nabi mengundang Anda secara personal, bukan keseluruhannya. Nabi tidak mengatakan, semua umatku yuk bangun. Tapi Nabi katakan, hei setiap umatku, Anda, saya sentuh Anda, saya ajak Anda langsung. Kalau saya mengajak Anda, Anda boleh menolak, tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi mengajak Anda, bagaimana Anda bisa menolaknya? Silakan cek. Itu luar biasa. Ajakan Nabi gitu teman-teman sekalian. Kenapa Anda tidak respon? Kembalikan ke sini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang diajak oleh Nabi? Qiyam, maknanya salat. Bukan salat biasa, teruskan hadisnya. Ramadhan, salat spesial yang ditunaikan, dimaksimalkan di bulan Ramadhan. Ada undangan spesial, sifatnya VVIP bagi setiap personnya diajak oleh Nabi memaksimalkan salat di bulan Ramadhan. Allahu Akbar. Fokus. Masih ingat tadi panggilan puasa pakai apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, amanu. Isimnya, kata bendanya, sifatnya disebut dengan iman. Kata Nabi, saya enggak ajak biasa di bulan Ramadan ini, tapi imanan. Lakukan dengan keimanan, keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dengan kesungguhan, serius sambil muhasabah kepada Allah. Lihat rumusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allahu Akbar. Tahan sampai sini. Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Orang yang bisa memaksimalkan ibadah sholat ini, bukan cuma berpeluang mendapatkan tiket percepatan ke surga. Hal pertama yang mungkin Allah berikan kepadanya, hadisnya sahih. Dia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah, dari semua dosa yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Jadi kalau Anda bisa maksimalkan amalan pertama ini, Anda bisa maksimalkan apa yang bisa Anda dapatkan. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Allah akan ampuni pada saat itu dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan dari saat mulai Anda balik beraktivitas sampai dengan saat Anda mengerjakan sholat pada saat itu. Begitu Anda sholat, Allahu Akbar, dan sholat yang dikerjakan dengan imanan wahtisaban, turun ampunan Allah. Yang paling indah, begitu Anda sujud, ampunan diturunkan, Anda bermohon, menangis, mohon ampunan pada saat itu. Tiba-tiba ampunan Allah turun, seketika ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yuk pulang. Indah. Mau diwafatkan dalam keadaan sujud dan dosa Anda sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berusaha. Alhamdulillah. Makanya dalam setiap kesempatan kita beribadah, hadirkan kesungguhan dalam ibadah itu, maka anugerah akan diturunkan kepada kita. Ini poinnya. Sebentar ya, supaya terukur bahasan kita, saya coba sesuaikan dulu bagian space-nya. Atau mau menghapus? Boleh, silakan. Nah ini masalah utamanya. Saya tuh suka agak khawatir kalau ada yang menghapus padahal yang tidak ingin saya hapus. Itu persoalannya. Jadi saya harus menulis ulang. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, silakan mas. Saya insya Allah. Tawakal pada Allah. Terserah Anda tulis lagi nanti dari awal. Jangan mas sebagian aja. Atas ya. Baik. Jazakallah khair. Baik. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Ya? Mudah-mudahan yang menghapus dapat pahala yang sama dengan menulis. Baik. Sudah, kalau gitu enggak usah ngapus lagi. Fokus ini. Pertama, sholat. Perhatikan rumusnya. Awas, ini kunci. Saya tidak berkeinginan setiap datang Ramadan, peluang ini kemudian lewat di depan kita. Yang paling berbahaya, Anda sholat tapi gak dapat. Itu sakitnya luar biasa tuh. Kalau Anda gak sholat, gak dapat. Anda gak mengerjakan, gak dapat. Wajar. Tapi kalau Anda sholat, Anda gak dapat. Itu keterlaluan. Sayang. Ya. Lihat rumusnya. Pertama, sholat. Dikerjakannya kapan? Halo? Saya pikir sudah setengah jam tadi saya terangkan. Bulan Ramadan. Man qama Ramadana. Salat dikerjakan di bulan Ramadhan. Perhatikan, fokus. Rumus mengerjakannya, imanan wahtisaban. Lihat rumusnya. Pertama, iman. Kedua, saya tulis ihtisabnya. Karena ini maknanya khusus. Satu, dua. Ini cara mengerjakannya. Saya tahan sampai sini. Anugerahnya bukan cuma tiket surga.
melahirkan pahala. Jadi ibadah kita melahirkan pahala. Pahala itu bekal kita dibawa pulang, bukan untuk di sini. Kalau cuma cari di sini, gak akan ada manfaatnya. Anda sholat, itu untuk dibawa ke akhirat, bukan untuk di sini. Di sini cuma bonus saja, gambaran tambahan. Ya. Lihat sini, ini dikerjakan mendapatkan pahala. Pahala mengantarkan ke surga. Tapi sebelum Anda sampai ke sini, ada yang indah. Anda bisa mengerjakan ini khusus di bulan Ramadan saja. Dikerjakan dengan seperti ini, Anda mendapatkan ampunan dari dosa. Ma taqaddama min dzambi. Dimulai dengan man, diakhiri dengan ma. Ma itu isim mausul, sama-sama kata sambung. Tapi hebatnya, yang satu menunjuk kepada personnya, yang satu menunjuk kepada keadaannya. Ma itu syumuliyah sifatnya, menunjuk kepada semua. Ma, tanpa, kalau tanpa menggunakan fi atau min, itu artinya semuanya. Misal, ma fil masjid minal mukayyif. Gak ada satupun AC di masjid ini. Misal, ma fil masjid min mirwaha. Tidak ada di masjid ini kipas angin. Misal, misal. Baik. Nah, itu artinya, itu dihitung. Ada berapa sih? Illa, pakai illa. Illa wahid isnin. Kecuali cuma dua AC. Misal. Kan? Illa mirwaha wahidah. Kecuali satu kipas angin saja. Misal. Nah, itu pakai ma. Ujungnya pakai min atau illa. Tapi kalau enggak ada min dan illa, sama sekali enggak ada. Ma mirwaha fil masjid. Enggak ada sama sekali kipas angin. Semua enggak ada. Kalau man menunjuk pada orang. Man fil masjid. Siapa yang ada di masjid? Fulan, 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 fulan. Sepanjang maknya tidak pakai illa dan tidak pakai min, itu menunjuk pada semuanya. Perhatikan bahasa Nabi. Dan ingat, ini penting sekali. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama. Illanya enggak ada. Ketika illa dihilangkan di situ, semua bagian dari dosa kita berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Fokus baik-baik. Ingat, kalau min bersambung dengan illa, maka minnya tab'id. Tapi kalau min enggak ada illanya, itu syumuliyah namanya, keseluruhan. Ma pakai min, ma illa plus min itu sebagian. Ma pakai illa sebagian. Ma ditambah dengan min enggak ada illanya, keseluruhannya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan lewat lisan nabinya, dosa apa yang kamu punya yang belum diampuni sejak kamu hidup sampai dengan sekarang, sejak balik dikerjakan sampai sekarang, kamu kerjakan dengan seperti ini, mohon ampunan pada Allah, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkan sini. Makanya orang-orang yang mengerti hadis ini, dia menunggu waktu sholat saat Ramadan. Alhamdulillah. Gak akan diabaikan. Dan dikejar luar biasa. Sampai berlama-lama dalam sholatnya. Orang yang gak ngerti tentang ini, pengen cepet-cepet. Kalau perlu cari masjid yang kilat. Masya Allah. Kalau perlu selesaikan. Itu Pak. Anda bisa kebayang gak? Nabi 11 rakaat, khusyuk menjelang fajar. Sahur, kemudian subuh. Ini Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan. 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana? Tarawih. Masya Allah. Diampuni dosa-dosanya. Ini poin. Kita lihat. Tulis sini. Sudah. Nah, sekarang, sholat apa saja yang dimaksudkan di sini. Yang pertama kali, mari kita lihat turunan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan praktek beliau saat di bulan Ramadan. Turunkan dulu ke ayat Qur'annya. Ibadah sholat ini, itu menyempurnakan puasa kita. Kalau puasa di siang harinya, maka yang ini dianjurkan di malam harinya. Dan disebut kesempurnaan dari puasa. Saya turunkan dulu ayat yang belum dituliskan tadi. Quran surah kedua, ayat 187. Langsung di pertengahannya saja, supaya tidak terlampau panjang dibacakan. وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malam harinya. Ada yang menerjemahkan ila itu muqaddimatul lail, di puasa dari fajar sampai dengan menjelang malam maksudnya maghrib. Ada yang menerjemahkan ila lail dengan mengerjakan ibadah malamnya. Apa ibadah malamnya itu yang dicontohkan oleh Nabi? Kita turunkan kemudian hadis-hadisnya. Tayyib. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya simpan sedikit ini. Dekatkan begini. Baik. Redaksi nabinya qama. Qama. Dari kata qiyam.
yang dimaksudkan salat di sini. Salat. Dari mana tahunya? Teruskan hadis Muslim nomor hadis 249. Salatul laili, salat yang dikerjakan di waktu malam itu, kalimat qama disebutkan dengan kalimat salat yang dimaksud salat. Pertama, waktunya malam. Salatul laili, salat malam. Kalau sudah ada kata laili, al-lail itu menunjuk kepada waktu. Ada al-lailah pakai ta, ada al-lail tidak pakai ta, itu berbeda. Kalau tidak menggunakan ta, menunjuk kepada waktu. Waktunya terbentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Ini yang dimaksud dengan lail, al-lail. Tidak pakai ta. Kalau menggunakan ta, al-lailah, itu artinya ada momen istimewa di malam itu. Ingat, kalau pakai ta, ada momen istimewa yang tidak ditemukan di malam-malam lainnya kecuali di situ saja. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Qadar, bukan menggunakan lail, tapi lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan fi lailil qadar, tapi lailah. Karena ada yang istimewa di situ. Jelas ya? Baik, tapi sama-sama menunjuk malam. Jadi al-lail, al-lail itu malam. Laili, lela, lila, leli, layali itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Baik. Salatul lail, salat malam. Baik. Salat malam itu jenisnya apa saja? Tahan, saya belum teruskan hadisnya. Kembalikan ke Quran tadi yang telah Anda catat. Quran surah ke-17 misalnya, kita ambil ayat ke-79-nya. Fokus. Wa minal laili fatahajjad bih. Paling kiri sebelah atas. Dan dari sebagian malam lail, bukan lailah. Wa minal lail pakai min. Min menunjuk pada sebagian, tidak keseluruhan. Perhatikan, tab'id sifatnya. Dari sebagian malam, Anda enggak harus paksakan dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Anda boleh istirahat dulu. Begitu Anda istirahat, malamnya bangun. Fatahajjad. Ibadah yang dikerjakan setelah Anda tidur dulu, lalu beraktivitas disebut dengan hajada. Kalau Anda serius mengerjakannya, tambahkan ta di depannya. Jadi tahajjad. Tahajjad. Salat yang dikerjakan pada waktu malam hari, didahului tidur dulu, itu disebut dengan tahajjud namanya. Jenis pertama, tahajjud. Di saat Nabi memanggil Anda, mengundang secara personal untuk mengerjakan salat di malam hari, sifat pertamanya, tahajjud. Fokus. Dua. Quran surah 73. Ayat ke-6 misalnya. Kita ambil. Inna nasyi'ata layli. Ada layl lagi. Hiya ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Sungguh bangun di malam hari itu, sentuhannya ke jiwa semakin kuat. Dan kalimat-kalimat yang menghadirkan kehusyuan kepada kita yang membacanya. Gak percaya silakan bangun salat malam dengan siang. Beda nilainya. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat. Masih khusyuk malam dibandingkan dengan siang. Makanya setan malam dengan setan siang, beda. Lain pak, saya katakan pada Anda. Kalau butuh pembuktian silakan cek. Anda siang-siang, itu biasa. Masuk ruang makan, normal. Masuk kamar mandi, biasa. Suara-suara, banyak. 4 rakaat, itu rasanya biasa saja. Tapi kalau malam, 2 rakaat itu karena kebisingan mulai sepi. Orang-orang mulai tenang. Potensi khusyuk tinggi. Makanya setan yang keluar, itu pangkatnya naik dikit malam hari. Betul. Ada setan yang tugasnya itu menutup Anda. Mata Anda ditutup, ditekan tuh. Ada tekanan. Kata hadis, ditekan sedapat-dapatnya. Dikuatkan ini supaya enggak bangun. Makanya begitu Anda bangun tidur, di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369, disunnahkan jangan langsung berdiri, duduk dulu. Duduk. Supaya menenangkan keadaan Anda. Lalu hilangkan bekas ngantuknya. Usap. Supaya hilang. Karena ketika Anda bangun di malam hari, setan tekan supaya Anda enggak bangun. Dia takut kalau bangun, sholat Anda khusyuk, Anda minta ampun. Dia ampuni oleh Allah. Kerja keras dia hilang selama itu. Makanya dia naik tuh. Betul, ini bukan fiksi. Ini hadis. Serius. Terus dia bangun. Itu belum selesai. Apa Anda kira ketika Anda bangun, hilang ngantuk, bisa selesai? Tidak. Siang-siang, ruang tengah itu biasa. Kamar mandi normal. Begitu buka pintu, awas. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Datang. Padahal biasa-biasa hari sebelumnya. Padahal kucing. Hati-hati. Teruskan. Makanya pakai tak. Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Ya, kita turunkan nanti. Jadi tak di situ menunjukkan kesungguhan. Makanya kalau nanti Anda memilih untuk bangun di malam hari,
setelah Anda selesai misalnya Isya, atau Anda misalnya datang terlambat ya, ada macet dan sebagainya, Anda memilih menunaikan di malam harinya. Isya dulu, istirahat dulu, tidur dulu, malamnya Anda tunaikan di malam harinya saat malam Ramadan. Itu sifat sholat yang disebut dengan tahajud. Baik ya? Baik di Ramadan, di luar Ramadan, ada. Ada, tapi nanti nama bekennya, nama kerennya, nama populernya, nama yang kita kenal. Tapi sifatnya, ini sifat yang dimaksudkan. Paham ya? Dan Anda mesti serius. Kalau perlu Anda pasang ancang-ancang. Kasih tahu istri, papa sholatnya malam hari nanti. Tolong bangunkan ya. Papa pasang alarm dulu, Pak. Masya Allah. Ayo, 3 kali pasangnya. Pas sholat jam berapa? Jam 3. Saran mama pasang jam 2:15, jam 2:30, jam 3 kurang 1:15. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, siap-siap. Kenapa kok begitu? Ah, papa aja kemarin nonton bola pasang alarm, ayo. Walaupun juara papa, Juventus kalah 3-1. Misalnya. Saya gak pernah nonton begitu. Itu ngabisin tenaga, ngabisin waktu. Tapi saya baca gitu, saya senang baca. Saya tahu kemarin Rossi ada insiden dengan Marquez itu kan, di tikungan sekian, saya tahu. Oh, udah marah-marah, Marqueznya datang mau minta maaf dengan bos Hondanya, tapi kemudian ditolak oleh Asensio. Asensio itu tangan kanannya Rossi, dan dia dekat sekali dengan Rossi, sahabatnya. Nanti kapan-kapan kita bahas loh ya. Baik. Ustaz, mereka itu balapan, berusaha untuk masuk surga. Kok tahu? Ihdinas siratal mustaqim, tracknya lurus. Tafsiran yang tidak tepat. Jadi Anda enggak bisa baca Quran, baca terjemah, memahami sendiri itu repot. Anda mesti belajar, lihat tafsir, ada ulama, dilihat. Enggak bisa baca Quran sekarang terjemahan disimpulkan, bisa salah. Ada orang baca Ali Imran 92. Dia baca, Masya Allah, belum sempurna amalan kalian. Lan yanallahu birra, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan puncak kebaikan di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Baca terjemahan, oh yang paling dicintai, diinfakkan Allah cintai. Saya infakkan istri saya, gak bisa. Ah, bahaya Anda di situ. Maaf Bu ya, ini contoh salah penafsiran. Makanya belajar yang benar. Dua. Baik, yang kedua, Quran surat 73, ayat 6 itu umum. Disebutkan bangun malam. Bangun malam ini artinya, bisa jadi Anda sebelum tidur, itu bisa dimaksimalkan bangunnya. Jadi setelah Anda sholat Isya, Anda sholat lagi. Ya, melebihi batas yang standar. Isya kan fardu. Di atas itu tambahan. Di atas standar. Anda bangun lagi. Anda kerjakan sebelum Anda tidur. Dan di waktu malam tadi. Waktu malam ba'da Isya sampai menjelang fajar. Setelah Isya, Anda sholat sunnah ba'diyah. Setelah ba'diyah, Anda sholat lagi. Itu bisa terjadi di bulan Ramadan. Begitu Anda maksimalkan, Anda silahkan. Sebelum Anda tidur, Anda boleh kerjakan. Qiyamnya di waktu malam. Berarti disebut qiyamul lail. Qoma salatnya sifatnya disebut dengan qiyam, dikerjakan di waktu malam. Cuman saya kerjakan sebelum saya tidur, saya bangun pada malam harinya, qiyamul lail. Ada yang menyamakan qiyamul lail dengan tahajud, ada yang spesifik membedakan. Kalau yang ini diawali dengan tidur, yang ini langsung setelah Isya, salat sunnah ba'diyah, kemudian diteruskan dengan salat lagi. Paham? Saya ingin Anda pahami, bukan cuma sekedar diketahui. Saya hapus dulu. Jadi nanti saat Ramadan, ada sifat bocoran dari Nabi. Fokus baik-baik. Apa bocorannya? Ada satu sholat spesial. Dikerjakan di malam-malam Ramadan. Waktu pengerjaannya malam. Terbentang dari ba'da Isya sampai dengan fajar. Cuman kata Nabi, fleksibel mengerjakannya. Karena tidak setiap orang punya kondisi yang sama. Ada orang yang ketika sholat ba'da Isya, langsung bisa mengerjakan. Allahu Akbar. Isya selesai, ba'diyah. Setelah ba'diyah, dia bangun malam harinya. Setelah itu, setelah sholat langsung, ba'diyah langsung sholat lagi. Maka sifatnya qiyamul lail. Tapi apakah semua orang sama bisa begitu? Belum tentu. Awal Ramadan ada yang masih aktif kerja. Perhatikan bagaimana Nabi memberikan gambaran, dengan ilham, dengan petunjuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan gambaran untuk kemudahan bagi umatnya. Ada yang masih kerja, pulang malam, ada kemacetan di jalan, tiba-tiba datang ke rumahnya, Masya Allah, jam 10, orang sudah kembali dari masjid, dia baru datang dari kantornya. Apa yang dia lakukan dalam keadaan lelahnya? Ah, silahkan, istirahat dulu, tunaikan dulu sholat Isya, kalau belum kuat langsung sholat, istirahat dulu, tiduran sejenak. Tidur. Ambil misalnya 3 jam, ambil 4 jam, jam 2:30 dia bangun, tunaikan sholat malamnya. Tapi di malam bulan Ramadan, maka ketika dia memilih yang kedua, itu yang disebut dengan tahajud. Baik tahajud ataupun qiyamul lail, ditunaikan sebelum tidur atau setelah tidur. Maaf. Tidak semua orang yang mengerjakan ini berpotensi mendapatkan nilai-nilai takwa.
Awas, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang qiyam, kata Nabi, qiyam salat di malam-malam Ramadan tidak mendapatkan apapun dari berdirinya kecuali lelah berdiri bergadang saja. Berdiri. Diri saja, enggak ada nilainya. Maka dari itu dicontohkanlah cara mengerjakannya supaya maksimal kita memaksimalkan ini semua. Sekarang bagaimana cara saya mengerjakan? Baik, saya kerjakan qiyamnya sebelum tidur langsung ba'da isya atau di malam harinya. Maka mari kita lihat Nabi mencontohkan dengan dua sifat ini. Satu iman, kedua ihtisab. Sebentar, sebelum saya teruskan, bisa dipahami penjelasan saya? Jazakumullah khair. Kita teruskan. Saya coba hapuskan dulu yang ini. Ini saya tahan untuk menerangkan turunan yang ini. Alhamdulillah. Saya, kalau Anda bersin, saya suka ingat sahabat saya yang tidak berjumpa, tapi kita insya Allah punya ikatan yang kuat. Namanya Ahmad Muzammil. Orangnya soleh. Masya Allah. Wajahnya memancarkan karisma yang baik dan ahli Quran. Dan kami mengasuh pesantren dulu dengan nama yang sama. Sama-sama Al-Hikmah. Sama-sama di Lebak Bulus. Saya mengasuh Al-Hikmah untuk hafalan Quran. Mahasiswa yang kuliah sekitaran Jakarta. Ada Lipia di Buncit. Ada IIKI juga. Ada yang PTIKI. Ada UIN. Kita kumpulkan daripada beraktivitas yang macam-macam. Dan mereka menghafal Quran. Kita fasilitasi dengan gratis. Beliau, Ahmad Muzammil, Ustaz Ahmad Muzammil, itu yang tahsinnya. Tahsin. Masya Allah. Saking sayangnya Allah kepada beliau, itu Masya Allah. Beda kami cuma 7 tahun usianya. Beliau dari saya 7 tahun lebih. Saya waktu itu 32, beliau 39. Saking sayangnya Allah kepada beliau, di hari Kamis, Pak, tidak mendapatkan Ramadan pada saat itu. Padahal sudah dekat ke Ramadan. Dipanggil pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ahmad Muzammil, kamu pulang. Pahala kamu sudah banyak. Yo, orang tahsin kamu dapat pahalanya. Murid kamu sudah banyak. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Perlu banyak amalan, perlu banyak istighfar. Kamu udah pulang, sesuai dengan ajalnya. Cara pulangnya itu sederhana, Pak. Indah, gampang. Cuman bersin 2 kali. Hasil, selesai. Ringan, gitu. Ya, Ahmad Muzammil, ahli Quran, ahli tahsin, pahala banyak. Ayo pulang, hasil 2 kali, meninggal. Tadi saya lihat banyak yang bersin berkali-kali, belum meninggal juga. Mungkin kita perlu Ramadan, itu maksudnya, untuk menambah dan menyusul saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Siapa lagi yang mau bersin? Jangan khawatir, keluarkan aja. Karena saya pernah ceramah di Jakarta, begitu saya terangkan yang ini, mau bersin ditahan-tahan begini. Tenang ya, tenang. Bismillah. Balikan ke sini. Satu, hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Sebelum sampai ke sini, ini saya bahas yang ini dulu, yang iman dulu. Imanan. Allah. Sekali. Dilakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran disandingkan langsung dengan Allah yang dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun bil ghaib. Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib. Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Dan kita yakini keesaan, ketunggalan dan seluruh kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya. Fokus baik-baik di sini. Ketika menyebutkan kalimat iman, maka tujuan utamanya kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadan, dalam saat Anda menunaikan sholatnya, maka syarat yang pertama, sholat Anda harus ditunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah, berapapun rakaat, berapa yang Anda niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi saya kesini, karena di situ enak keadaannya. Saya kesini karena teman saya pun ke situ. Saya di sini karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya. Macam-macam dan sebagainya. Ingat teman-teman, Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat karena imam bagus bacaan, karena menyentuh kepada jiwa. Tapi yang harus Anda tanamkan pada diri Anda sendiri, siapapun imamnya memberikan sentuhan ataupun kepada jiwa saya, tetap saya kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Anda datang imamnya beda, Anda enggak akan peduli. Yang penting Allah ridha dengan sholat saya malam ini. Paham ya? Maka hati-hati betul. Begitu nanti teman-teman mempraktikkan masa tarawihnya. Akhi, di mana tarawih? Saya ikut si fulan aja lah. Bukan. Bukan karena ikut si fulan. Karena Allah perintahkan Anda untuk memilih yang terbaik karenanya. Paham? Satu. Sudah. Masuk ke dihin dulu. Lalu saya teruskan ihtisab. Teknisnya bagaimana? Teknisnya. Salatul laini masna masna. Hadis Muslim, hadis 749.
Kalau Anda tunaikan salat malam, salatul laili, malam dibagi dua, bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Mau Anda tidur dulu, mau tidak tidur dulu, kata Nabi, cara pertama, masna, masna. Paling minimal tunaikan, dua. Setelah itu dua. Setelah itu dua. Fa'idha khasyia ahadakumul fajra. Sampai dua, dua, dua. Kalau Anda khawatir dekat menuju fajar, sebentar lagi fajar tiba. Falyuti raka'atan wahidah. Maka segera tutup dengan witir satu rakaat. Satu rakaat. Dua, 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 dua. Mau fajar nih, tutup satu rakaat. Baik, kebayang enggak teman-teman? Ada orang sholat dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia kerjakan? Banyak ya? Atau yang kedua, bayangannya diturunkan sedikit. Ada orang kemudian tidur terlebih dahulu, bangunnya jam 3 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia tunaikan? Baik, hadis ini, hadis pertama, memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat-sholat yang dikerjakan pada malam itu, baik tahajud ataupun qiyamul lail, pada dasarnya tidak diberikan batas oleh Nabi SAW. Yang paling tepat kata Nabi, silahkan kamu tunaikan, paling minimal dua. Setelah itu tambah dua lagi. Tambah dua lagi. Tapi kalau kamu duga witir fajar akan segera tiba, tutup segera dengan witir satu rakaat. Jelas? Maka rumus yang pertama, Nabi tidak memberikan batas dari rakaatnya, tapi diberikan minimal pengerjaannya dua rakaat dengan witir berapa? Satu rakaat. Paham? Kita bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak memberikan contoh batasan, kami khawatir nanti orang akan beda-beda. Yang satu, masjid mana? Masjid Al-Murabi aja deh, daripada Darul Ihsan. Kenapa? Al-Murabi cuma dua rakaat, witir satu misalkan. Tapi tahu enggak kamu, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua, Ali Imran sampai tuntas. Pilih mana? Apakah Al-Murabi atau Darul Ihsan? Kalau Darul Ihsan bagaimana? Juz Amma. Masya Allah. Ya udah, saya juz Amma aja. Kan? Tapi juz Ammanya, rakaat pertama An-Naba. Rakaat keduanya, bisa turun, 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 turun. Karena tidak ada standar di sini, nanti orang bisa begini, bisa begitu. Maka Nabi mempraktekkan kesehariannya, sholat-sholat malamnya, bahkan di Ramadan atau di luar Ramadan, dengan merujuk keterangan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Datang tiga orang sahabat mulia. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubayd bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sa'adu Sayyidata Aisyata radhiyallahu ta'ala anha an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Ya, maka mereka bertanya tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, lihat. Ma kana yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi. Sepanjang tinggal di tempat saya, demikian cara menerjemahkannya, saya saksikan beliau sholat di Ramadan ataupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah menambah ala ihda asyrata rak'atan, lebih dari 11 rakaat. Di kesaksian Sayyidah Aisyah, saat Nabi berada di rumah beliau, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, sholat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. 11 ini, yusalli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat dulu. Perhatikan beda hadis dengan yang pertama tadi. Thumma yusalli arba'an, pakai thumma, pakai thumma. Kemudian sholat 4 lagi. Thumma yusalli thalatan, pakai thumma lagi. Kemudian sholat 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? 11. Lihat pakai thumma di sini. Baik, pertama. Saksian kedua. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Abu Daud nomor hadis 1369. Beliau melihat pada saat beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk bisa hadir mendampingi Sayyidah Maimunah. Beliau membagi ya, dari malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Aisyah. Malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Maimunah, di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ketika waktunya tiba di rumah Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas itu menginap di situ untuk melihat kebiasaan Nabi bagaimana malam harinya. Ternyata kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa bangun di malam hari, kadang tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau di kita kurang lebih disesuaikan setengah dua atau sekitar jam dua.
Kemudian ketika bangun itu, fajalasa, beliau duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min atharin naum, dengan tangannya beliau menghapus kemudian bekas-bekas ngantuknya. Kemudian faqara'a khawatim surah Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari 190 sampai dengan ayat ke-200. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, dilengkapi lagi Nabi membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Kemudian pergi ke tempat tertutup semacam kamar mandi bagi kita. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Kemudian apa yang terjadi? Lalu beliau datang ke musolaknya, tempat solatnya, dan siap menunaikan solat malam. Aku berdiri di belakangnya sampai Nabi menarik aku sehingga sejajar dengannya. Ini dalil menunjukkan boleh kalau salat berdua, Anda jadi imam, teman Anda jadi makmum, berdiri secara sejajar. Anda imam, dia makmum, sejajar posisinya. Anda kiri, dia kanan. Atau kalau mau menggunakan yang masyhur, yang standar, yang lain, Anda maju sedikit, kemudian makmum di belakangnya sedikit. Paham? Belum selesai hadisnya. Kemudian saya merasakan salat bersama Nabi. Nabi salat kemudian dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Khafifatain. Rakataini khafifatain. Khafifatain itu salat pembuka. Kalau kita warming up. Ya, untuk menghadirkan kehusuan sebelum sholat masuk pada intinya. Rakaatnya dua rakaat. Saya simpan di sini, pembuka. Bacaannya enggak panjang. Jadi begitu sholat, langsung baca Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar, Al-Fatihah tanpa bacaan surat yang lain. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Rukuk, sujud, bangun lagi. Dua rakaat selesai. Setelah itu beliau menunaikan sholatnya yang dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Lihat baik-baik. Setelah itu beliau tunaikan dua rakaat. Tambah lagi dua rakaat. Tambah lagi dua rakaat. Pemayusalli rakatain. Pemayusalli rakatain. Setelah itu beliau tutup dengan menunaikan satu rakaat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, 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 dua. Sepuluh tambah satu. Berapa? Sebelas. Dibuka dengan pembuka yang ringan, salat intinya sebelas rakaat. Jadi di rumah Sayyidah Maimunah, sebelas rakaat. Di rumah Sayyidah Aisyah, kemudian sebelas rakaat. Ini empat, ini kemudian dua, 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 ujungnya satu. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau Anda misalnya ingin mengambil standar salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengacu pada jumlah rakaatnya, Anda silakan boleh tunaikan 11 rakaat. Paham? Mau pilih mana saja silakan. Jangan Anda simpulkan tuh yang benar itu yang 11 rakaat versinya 4-4-3. Karena hadisnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rumusnya 4-4-3. Jawab, itu kan di rumah Sayyidah Aisyah. Sedangkan Nabi menginap bukan di situ saja. Kadang di rumah Sayyidah Maimunah, kadang di rumah Sauda binti Zam'ah, kadang di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya. Di rumah ini beda dengan yang ini karena kondisi istri Nabi satu dengan yang lainnya itu beda. Beda usia, beda kekuatan berdiri, beda keadaannya. Makanya Nabi memberikan fleksibilitas supaya istrinya nyaman mengikutinya. Itu poinnya. Dan ini bisa Anda terapkan pada istri Anda. Jangan dipaksakan. Ayo mah, yang kuat, yang kuat. Sunnah Nabi 11 rakaat. Lihat tuh, lihat. Tidak. Istri Anda persoalan di kakinya, cukup mungkin dua dulu, satu tutup, dia istirahat, Anda teruskan. Boleh. Jangan dipaksakan. Surga mah, surga. Surga. Allah wala quwata illa billah. Tapi kalau Anda kira misalnya empat, saya lebih tenang dengan dua. Karena agak santai berdirinya dua, langsung istirahat lagi. Boleh kerjakan dua. Dan jangan berdebat di sini, tidak ada gunanya. Karena dua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Gak bisa Ustaz. Yang tetap 4-4-3. Ini rumus paling bagus. Kemarin Madrid menang 4-4-3 Ustaz rumusnya. Gak ada hubungan. Yeah. Roma juga mengalahkan Barcelona, formasinya beda. Ya kan? 4-2-3-1. Baik, itu yang paling bagus tuh. Sudah selesai. Saya tutup ini. Ini hadis belum selesai. Belum selesai. Tapi tahukah Anda? Ini poinnya. 11 rakaat ini. Jangan dikira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tidak. Perhatikan keterangan Sayyidah Aisyah selanjutnya. Saya thummanya saya bulati. La tas'al an husnihinna wal tulihinna. Tapi sebelah sini, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Gak usah tanya deh. Cukup tahu 11, tapi panjang dan bagusnya, jangan ditanya. Penasaran tiga sahabat ini. Seketika dalam satu waktu mengikuti sholat di belakang Nabi. Karena kadang-kadang Nabi pun dalam beberapa malam sholat kemudian di masjid atau di tempat-tempat tertentu di luar rumah-rumah istrinya. Apa yang terjadi teman-teman? Sholat di belakang Nabi. Hudzaifah al-Yamani. Selanjutnya ada Abdullah bin Mas'ud. Daubai bin Ka'ab. Begitu mereka sholat baru tahu maksud Sayyidah Aisyah itu. Indahnya kata Hudzaifah al-Yamani sholat di belakang Nabi.
Jangan tanya bagusnya, karena setiap kalimatnya enak didengarnya. Begitu baca ayat doa, beliau kemudian menyertai dengan doa. Begitu hadir ayat surga, ingin harapan dalam untuk meraihnya. Sampai berdoa kepada Allah meminta untuk umatnya. Membaca ayat tentang neraka, terseduh-seduh beliau menangis. Kemudian bermohon kepada Allah untuk umatnya dijauhkan dari neraka. Indah, tanpa terasa saat berdiri satu rakaat itu, Nabi membacakan 100 ayat Al-Baqarah. Satu rakaat, 100 ayat. Satu rakaatnya. Satu, 100 ayat. Nah, hadis sahih, siapa yang bisa menunaikan salat malam dalam 100 ayat atau membaca 100 ayat dari Al-Quran, maka dituliskan pahala baginya telah menunaikan salat sepanjang malam. Itu hadis sahih. Maka ini bayangkan, Nabi menunaikan satu rakaatnya 100 ayat. Nikmat, kata Hudzaifah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga penasaran, salat di belakang Nabi. Allah, ternyata benar. Tidak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Indah bacaannya. Nikmat, enak, enak, enak. Tanpa sadar, sudah masuk 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan sama seperti Hudzaifah ruku. Ternyata diteruskan. Wah, nikmat. Sampailah ke Al-Baqarah tuntas 286 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai Ali Imran. Masya, nikmat. Sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai An-Nisa. 176 ayat. Sudah 5 juz, 4 halaman. Luar biasa. Balurah ruku, Allahu Akbar. Satu rakaatnya, 5 juz, 4 halaman. Nikmat. Saking nikmatnya, besoknya gak pada ikutan lagi. Tapi lihat cara bacanya. Bukan karena kelamaan, bukan karena takut lelah, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini seringkali menduga saat beliau membaca dengan penuh kenikmatan, apakah di posisi ini akan ruku. Di begitu tenang berdoa, dikira akan ruku, ternyata lanjut. Sering menduga. Saya khawatir sholat saya, karena pribadi saya, khawatir kurang khusyuk, karena saya sering menduga apakah di posisi ini Nabi akan ruku. Bukan karena gak tahan berdirinya. Karena nanti Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan bahwa setelah sepeninggal Nabi, mereka terbiasa sholat malam bahkan sampai hatam Al-Quran. Cek di halaman 37 paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 3. Ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu terbiasa sholat malam sampai hatam Al-Quran. Dan Allah berikan keberkahan pada waktunya. Kalau waktu sudah berkah, gak akan terasa amalan banyak, waktu sedikit. Gak akan terasa. Seperti Ashabul Kahf. Ketika tidur, waktunya panjang 309 tahun. Tapi mereka ketika dibangunkan seakan-akan baru tidur kemarin. Itu luar biasa. Ada orang-orang surga belum teraih, amalan belum banyak, siap dapat masjid, Masya Allah. Tidur, Masya Allah. Bangun pak, sholat, rasanya baru tadi. Sudah waktunya sholat, luar biasa. Nah, lihat, 100 ayat. Maka sepeninggal Nabi dibiasakan oleh para sahabat. Sholat, sholat, sholat. Tahan, tahan. Ternyata bukan ini saja. Setiap selesai beliau sholat ini, beliau berhenti dulu. Lihat pakai thumma. Thumma itu huruf sambung di antara dua aktivitas dengan jeda yang cukup panjang. Ataf. Ataf itu ada banyak. Ada pakai fa, fa. Ada pakai wau, ada pakai thumma. Ini yang paling populer. Kalau pakai fa, itu cepat tanpa jeda. Dakhala Ahmadu ila jami Darul Ihsan fa Ali. Ahmad masuk ke masjid Darul Ihsan, kemudian Ali pakai fa. Begitu Ahmad masuk, Ali masuk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrab. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab berdoanya sambil salat, masih berdiri, berdiri dalam salat. Berdiri disebut qa'im. Sedang sholat disebut yusalli. Baru selesai doa, belum selesai sholat. Tiba-tiba selesai doanya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Jawabannya pakai fa. Fanadatul malaika. Malaikat langsung menyeru, menyampaikan jawaban dari Allah. Wahuwa qa'imun. Sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri. Yusalli fil mihrab. Berdiri sedang sholat. Jadi baca doa dalam sholat dalam berdiri. Sholat belum tuntas. Doanya baru selesai. Tiba-tiba langsung dijawab. Annallaha yubasyiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak namanya Yahya. Jadi antara doa dengan jawaban, gak ada jeda. Selesai doa, langsung dijawab. Makanya ulama mengeluarkan fikih dari situ. Kalau Anda ingin cepat dijawab, jadi baru selesai doa, langsung seketika dijawab. Keluarkan kebiasaan Nabi Zakaria ketika bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara poinnya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Itu bukan fiksi. Dua pakai wa. Wa,
wa itu ada jeda sedikit. Dakhala Muhammadun ila jami Darul Ihsan wa Ahmad. Muhammad masuk ke Masjid Darul Ihsan, kemudian Ahmad pakai wa. Jadi Muhammad masuk, kemudian Ahmad mengikuti. Ketika Muhammad masuk ada jeda, Ahmad masuk. Tapi kalau pakai summa ada jeda yang cukup agak panjang. Misal 5 menit kemudian Ahmad masuk. 3 menit kemudian Ahmad masuk, atau ada panjang luar biasa. Nah, lihat ini. Hadis antara salat selesai salat satu ke salat yang lainnya menggunakan summa. Begitu salam, Nabi enggak langsung bangun. Jadi kalau Anda salat malam di malam Ramadan, habis Isya, habis salat sunnah, Anda salat 2 rakaat pertama, begitu selesai, sunnahnya bukan langsung bangun. Duduk dulu. Rehat dulu. Dan perhatikan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Aku akui aku banyak salah, ya Allah. Selevel Nabi yang maksum dijaga dari kesalahan mengatakan, saya mengaku banyak salah. Fa'fu anni. Maafkan saya, ya Allah. Maafkan saya. Nabi itu membaca doa sesungguhnya untuk diisyaratkan pada umatnya, karena kita yang butuh. Kalau Nabi enggak minta pun sudah ada jaminan. Kita yang harus banyak minta. Makanya ketika diajarkan kalimat itu gambaran dari Nabi, kunci untuk mendapatkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, supaya diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Nah, sungguh kesungguhan untuk mengevaluasi diri, mengingat dosa-dosa sambil mengucapkan permohonan tadi, itu yang disebut ihtisaban. Paham? Ihtisab itu kesungguhan disertai evaluasi dari hal-hal yang kurang. Kalau Anda menghitung-hitung disebut dengan hisab, pekerjaannya disebut dengan muhasabah. Jadi begitu ada kalimat ihtisaban, bukan cuma sholatnya yang diminta, di jeda-jeda itu mohonlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mintanya bukan cuma dimintakan dengan kalimat, tapi diingat Anda minta maaf, berarti ada kesalahan. Kesalahan apa yang Anda kerjakan sampai Anda minta maaf kepada Allah? Anda minta ampunan berarti ada dosa. Dosa apa yang Anda kerjakan sampai minta diampuni pada malam itu? Makanya ketika Anda sholat pada kesempatan malam pertama dalam Ramadan, ingatlah dosa-dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu jeda, pelan-pelan dulu. Pertama, dosa Anda kepada Allah. Ibadah ritual sholat, berapa kali Anda abaikan. Berapa kali Anda bermalas-malasan. Minta ampun. Supaya selesai urusan Anda dengan Allah. Setelah itu dosa pada manusia, mulai dengan ibunda Anda, ayahanda Anda. Berapa kali kata-kata Anda membuat ibu Anda tersakiti. Air matanya mengalir. Ayah Anda kecewa. Turunkan lagi pada saudara-saudara Anda. Jangan-jangan dia begitu peduli pada Anda, tapi Anda menyapanya pun tidak. Atau Anda mohon maaf, hebat sekali Anda, begitu mudah datang ke majelis taklim. Enak, tenang, tapi dengan saudara sendiri masih ada masalah. Dengan orang tua sendiri belum selesai. Dan teman-teman itu luar biasa itu, pengaruhnya luar biasa. Dan dengan istri Anda, istri dengan suaminya. Dosa apa yang pernah dikerjakan selama ini? Coba dilihat. Barangkali tanpa Anda sadar banyak hal yang pernah keliru. Anda sudah diberikan oleh Allah istri yang sangat luar biasa, mendampingi hidup Anda. Tapi coba lihat, berapa kali Anda lihat status istri orang lain. Anda punya istri yang diupdate status istri orang lain. Coba dicek, berapa kali Anda lihat. Begitu pula dengan istri yang di bawah. Coba cek, berapa kali Anda berkhianat dalam hal-hal yang mungkin ringan bagi Anda pada suami Anda. Silahkan cek. Minta ampun pada anak Anda. Minta, diingat-ingat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mohonkan saat itu, disesali oleh Anda sambil menghitung dosa Anda. Sungguh-sungguh Anda mohonkan, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Boleh jadi 2 rakaat pertama itulah yang menggugurkan semua dosa Anda pada saat itu. Kecuali utang. Kalau utang sebelum dibayar enggak lunas. Enggak lunas. Ya, jadi selesaikan dulu setelah itu. Jelas ya? Begitu Anda mendapatkan ketenangan pada jiwa dengan bacaan tadi, biasanya orang kalau sudah minta ampun tenang jiwanya. Ruhnya, ruh tuliskan. Sehingga ketenangan itu menghadirkan keadaan yang nyaman. Dia duduk sambil tenang. Keadaan yang tenang nyaman membuat roh kita enak disebut dengan rahatun. Rahatun. Kalau Anda berusaha menghadirkan ketenangan ini sehingga dampaknya ke roh menjadi nyaman, maka disebut dengan tarwihatun. Tarwiha. Tarwiha. Kalau Anda kerjakan bukan cuma sekali, tambah lagi. Banyak Anda kerjakan. Jamakkan kalimatnya dari tarwihah jadi tarawih. Tarawih. Jadilah kalimatnya dengan tarawih. Salatnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail, tapi sifat Nabi mengerjakannya disebut dengan tarawih. Jadi kalau Nabi, kata Sayyidah Aisyah, salatnya tarawih tenang, bacaannya tenang. Setelah itu tenang, duduk sejenak, berdoa dengan tenang.
Sehingga ada perbedaan sebelum sholat dengan setelah sholat. Sebelum sholat gelisah, pasca sholat lebih tenang. Sebelum sholat kurang nyaman, ba'da sholat lebih nyaman. Ada perubahan. Ketika ada perubahan itu yang disebut dengan tarawih. Makanya para ulama tidak memperkenalkan nama dengan tahajud dan qiyamulail. Karena sudah paham. Tapi yang dipahamkan ini, karena tidak setiap yang sholat, disolat, menyolatkan dia, menunaikan dia sholat dengan keadaan yang tenang. Semua paham, tahajud ngerti, qiyamulail ngerti. Tapi apakah setiap yang tahajud dan qiyamulail dikerjakan dengan tenang? Makanya yang dipopulerkan tarawihnya bukan ininya, supaya kita kerjakan seperti Nabi mengerjakannya. Yang tenang. Jadi jangan sampai Anda sholat, bacaan Anda saja sudah tidak tarawih. Amin. Allahu Akbar pulang. Dari mana, Pak? Tarawih. Itu bukan tarawih. Olahraga namanya. Paham ya? Baik. Jadi di sini penting untuk kita pahami. Makanya tadi di awal saya katakan, kok bisa Nabi yang 11 rakaat sampai menjelang fajar? Ada 23 rakaat, kok bisa 7 menit? Allahu Akbar. Dari mana, Pak? Tarawih. Ah, luar biasa. Abu Jahal aja bingung kalau ini. Allah kuat ilah billah. Dah, ada di sini. Belum selesai. Sabar. Ini baru sholat, belum Quran, belum sedekah, belum larangan masih di belakang tuh ya. Tenang aja, antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang. Teruskan. Belum selesai. Ustaz, apa yang terjadi setelah itu? Nabi itu teman-teman sekalian, 11 tadi. 11 itu sifatnya tarawih. Tarawih sifatnya dalam bacaan, tenang dalam bacaan, banyak dibacakan, plus tenang dalam menunaikan caranya. Saya masih ingat tadi teman-teman menyampaikan kepada Anda berapa paling ringan bacaan Nabi? Satu rakaatnya 100. 100 apa? 100 ayat. Sempurnakan 100 ayat ya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Kebiasaan ini sepeninggal Nabi diteruskan oleh sahabat. Zaman Abu Bakar 100 ayat juga. Baik. Kemudian terus. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Islam meluas. Meluas. Zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lebih meluas lagi. Dan Umar melihat, oh ini kalau terpecah-pecah ini, sunnahnya itu sebetulnya sholatnya berjamaah malamnya. Cuman karena Nabi khawatir begitu banyak orang datang dijadikan fardu, maka beliau sesekali datang. 3 malam pertama jamaah, setelah itu ke masjid, setelah itu beliau balik lagi. Umar melihat, ini ilat itu penyebab hukum. Nabi tidak langsung sering ke masjid, tidak setiap malam ke masjid, itu bukan karena gak mau ke masjid. Sebetulnya pengennya di masjid, cuman keadaannya kalau Nabi terus ke masjid, orang datang lagi. Sedangkan sifat Allah maha pencemburu dan maha senang kalau hambanya senang menunaikan ibadah berbondong-bondong. Karena itu Nabi subuhnya datang menyampaikan pada umatnya. Kenapa saya tidak datang malam tadi? Karena saya khawatir berjamaah ini dijadikan sebuah kewajiban untuk kita semua. Dalam malam-malam saat itu. Makanya Nabi datang sebagian malam, sebagian tidak lagi. Umar melihat sepeninggal Nabi tidak akan ada hukum risalah ayat turun lagi. Karena itu Umar melihat, ini kejeniusan Umar. Sampai seorang Toha Hussein, orang liberal asal Mesir, itu menulis kitab, satu kitab judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Kata Umar, yang paling utama kalau melihat ilat fikihnya itu di masjid. Karena itu saya ingin kembalikan supaya semasa keadaan Rasulullah dimotivasi untuk ke masjid. Dan tidak akan ada lagi hukum turun sepeninggal Nabi. Maka diarahkan kemudian orang-orang untuk ke masjid kembali. Yuk ke masjid. Imam untuk laki-laki dihadirkan. Imam untuk perempuan dihadirkan. Tapi yang paling menarik muncul persoalan. Kita lakukan seperti Nabi. Begitu Nabi kemudian wafat selesai di masa Umar, datang imam praktekan. Pertama berdiri 100 ayat. Persoalannya, manusia-manusia pada saat itu tidak sama dengan masyarakat di zaman Nabi. Ada yang baru masuk Islam, ada yang baru bertahan. Baru 100 ayat, rakaat pertama, rakaat kedua, salam kanan kiri, sebagian mulai ada kemajuan. Sap maju. Ada yang gesek-gesek begini, gitu kan? Gak repot. Umar melihat visinya tajam. Kalau sekarang saja seperti itu, maka bagaimana dengan nanti? Semakin meluas. Itu baru level Umar tuh. Belum masa sekarang. Coba cek malam sekarang. Ayo imami 100 ayat Al-Baqarah rakaat pertama. Bukan gesek-gesek lagi, begitu nengok tinggal 3 orang. Lihat. Maka Umar melihat dengan kejeniusannya tanpa keluar dari konteks yang diajarkan Nabi. Esensinya, kita ingin meniru Nabi 11 rakaat. Tapi bukan cuma jumlah rakaatnya, panjang ayatnya mesti dipertahankan.
Karena yang paling dimuliakan pada saat Ramadan, bacaan Qur'annya ini poinnya. Bukan berapa banyak ayatnya. Nabi 11 ayat itu untuk mengakomodir banyak. 11 rakaat mengakomodir banyak ayat. Jadi intinya kata Umar, banyak bacaan Qur'annya. Sebab saat banyak Qur'an dibacakan, pahala semakin banyak. Bukankah satu hurufnya 10? Dan Ramadan dikali 10 lagi? Jadi kalau sekarang kita baca, teman-teman sekalian, satu huruf saja dari Qur'an. Nun 10. Tapi Ramadan tidak. Hadisnya sahih. Di Al-Bukhari kita busian hadis yang pertama. Wal hasanatu bi asyri amtaliha. Kata Allah, lihat asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa. Puasa yang ditunaikan untukku, aku yang langsung memberikan ukuran pahalanya. Berapa? Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Baca satu, 10. Baca satu Ramadan, kali 10 lagi. Karena itu diperbanyak bacaan ayat saat Ramadan beda dengan biasanya. Bahkan nanti dalam sesi Al-Quran, saya terangkan kepada anda bahwa Nabi itu terbiasa menghatamkan Al-Quran dengan Malaikat Jibril. Bahkan sebelum wafatnya dua kali dihatamkan oleh Nabi SAW. Nah, poinnya adalah, kembalikan ke sini. Umar mencoba mempertahankan banyak ayat ini supaya banyak pahala didapatkan. Tapi karena orang kebanyakan tidak mampu berdiri lama, maka Umar melihat hadis Muslim yang pertama tadi. Nomor hadis 749. Ingat, saya menyampaikan ke hadisnya. Bukan menyampaikan Umar melihat Imam Muslim. Karena antara Imam standar supaya nyaman, tapi standar lah. Dibacaannya panjang. Supaya nyaman, tapi standar lah. Dibacaannya panjang. Supaya bacaannya terpaksa. Umar membagi dua lah menjadi sesuai dengan isyarat Nabi pada hadis yang pertama. 11, yang satu rakaatnya ini tadinya 100 ayat, dipecah jadi 2. 100 bagi 2 berapa? 50. Yang tadinya berdiri untuk 100 ayat, sekarang berdiri untuk 50 ayat. Satu rakaatnya 100 ayat dibagi 2, 50-50. Konsekuensinya, yang tadinya satu rakaat menjadi 2 rakaat. Paham ya? Karena satu rakaat, biasa 100 ayat, 100-nya bagi 2, 50-50. Artinya karena ini dibagi 2, ini pun dibagi 2. Jelas ya? Dibagi 2 dalam jumlah rakaat, artinya rakaatnya nambah. Yang ini tadinya 1 jadi 2, 1-1. Paling gampangnya 11 kali 2, berapa? 22. Tutup witir satu rakaat, berapa? 23. Maka Umar kemudian naikkan level jumlah rakaatnya untuk mempertahankan jumlah bilangan ayatnya. Bahkan tidak cukup sampai sini, sahabat yang lain, ada yang 36 witirnya 1, ada yang 38 witirnya 1, ada yang ke-40 untuk mempertahankan panjangnya bacaan. Jadi mereka itu mengejar bacaan supaya banyak dapat pahala. Tapi juga menyesuaikan kondisi. Saya mungkin enggak bisa berdiri lama nih, enggak apa-apa. Satu rakaatnya saya kurangi. Yang penting sama nanti bilangan dengan jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat. Dimotivasinya itu. Karena itulah setelah itu ditemukan, menyebarlah ini, rumusnya dipakai. Sampai sekarang di Mekah 23 rakaat. Kemudian di Madinah lebih daripada itu. Keluar situ sedikit ada yang 11 rakaat. Tapi poinnya mereka sama-sama mempertahankan bagus dan panjangnya bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mendebat pada saat itu. Utsman tidak mendebat, Ali tidak mendebat. Makanya aneh kalau ada sekarang sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Kok mendebat ini? Pilih mana hayo? Nabi apa Umar? Saya pilih Nabi dan Umar, saya tidak pilih anda. Gampang. Dekat mana antara anda ke Nabi dengan Umar ke Nabi? Umar dijamin oleh lisan Nabi. Ikuti Quran dan Sunnah, ikuti petunjuk saya dan khulafai rasyidin al-mahdiin. Para khalifah, para khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar mertua Nabi, Umar sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, dikubur di samping Nabi, dimuliakan oleh Nabi, di surga bersama Nabi. Mustahil menyelesihi Nabi. Justru Umar mencari cara supaya sholat anda sesuai dengan Nabi. Anda tidak hidup di zaman Nabi, tidak menemani Nabi hidup, mertua Nabi bukan, menantu Nabi bukan, hidup tidak dengan Nabi, dikubur tidak bersama Nabi. Ikut Umar, ikut Nabi. Jadi belajar dulu. Tapi poinnya baik yang 23 ataupun yang 11 sama-sama memperbanyak bacaan supaya nikmat dan mendapatkan banyak pahala dalam sholatnya. Itu. Jangan sampai berlomba-lomba menyelesaikan. Baik Ustaz. Wah, saya pernah punya pengalaman di Garut tuh. Awal ke Garut. Ini ingin menerapkan sunnah cuman caranya ya kadang-kadang harus disesuaikan. Saya santri angkatan pertama datang ke sana. Saya awal-awal saya datang langsung Pak bulan Ramadan. Imamnya ingin berusaha menerapkan ini. Tapi mungkin kadang-kadang gak sampai gitu ya.
itu harokatnya jadi 6 harokat, termasuk mad arid disukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, panjang nih. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai amin, tiba-tiba. Yasin. Ya Allah, panjang nih. Baru datang pertama, imam kelas yang ke-6, kelas terakhir, langsung Yasin. Malam pertama. Allah, saya tunggu, tiba-tiba. Allahu Akbar. Wow. Bukan itu juga yang dimaksudkan. Sayang. Kadang ngitungnya itu terlampau melompat tinggi. Tapi kan Ustaz, 2 huruf pun kan kali 100. Lumayan 200. Hari biasa kan saya harus cari lagi. Jangan seperti itu. Kalau banyak didapatkan, itu lebih lumayan. Kalau ngitung Anda seperti itu, bandingkan dengan dosa Anda. Berapa banyak dosa Anda? Makanya orang yang baca Quran ingat dosa, akan lebih banyak ayat yang dibacakan. Rasanya sedikit Ustaz, cukuplah 1 huruf saja. Nun. Sudah ya? Inilah pertama sholat. Ini pun baru sholat malam. Belum yang rawatibnya. Belum yang duhanya. Belum yang syuruknya. Belum yang qabliyah asarnya yang sering didiskusikan. Belum yang qabliyah maghrib yang sering didiskusikan. Mana diantara itu yang bisa dimaksimalkan? Tadi saya sudah tuliskan hadis-hadisnya. Di secara singkat, ini baru pembahasan detail sholat malam. Saya sarankan Anda, keluarkan semua jenis sholat yang disunnahkan oleh Nabi. Setelah itu bikin menunya, menu sholat. Maksimalkan saat Ramadan, karena pahalanya banyak. Jangan tunggu malam saja, karena siangnya pun ada. Misal, 2 rakaat sebelum subuh, ada menunya. Setelah itu ada syuruq, maksimalkan. Setelah itu ada duha, antara subuh sampai ke zuhur. Kemudian zuhur ada qabliyah, ada 4 rakaat. Setelah itu ada 2 rakaat. Asar ada 4 rakaat, kalau bisa Anda kerjakan. Di Abu Dawud nomor hadis 1257 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib ada 2 rakaat, tapi beda sifatnya dengan 2 rakaat sebelum fajar. Kalau sebelum fajar waktunya luas, diberikan keluasan. Tapi kalau sebelum maghrib itu diikat dengan aturan. Kata Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah di Abu Dawud nomor hadis 1258, bima makna shallu raka'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Jadi kalau sebelum maghrib jangan jadi kebiasaan, sesekali saja, maksudnya melihat peluang waktunya. Karena maghrib itu waktunya singkat, singkat sekali. Makanya ketika di Timur Tengah atau dimanapun itu jarang sekali, ba'da adzan itu jedanya panjang, jarang, itu komat. Komat, karena waktunya singkat dan bacaannya pendek. Kenapa? Karena khawatir nanti begitu selesai masuk kepada isya. Kalau kebanyakan sholat sunnah waktunya singkat masuk ke isya. Dan akan bahkan tidak mengakomodir orang lain yang akan menunaikan sholat maghribnya. Karena itu waktunya singkat, tapi dalam kondisi tertentu seperti Anda di Masjidil Haram, ada orang tawaf, harus disesuaikan. Begitu menunggu adzan, adzan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, la ilaha illallah, kan masih ada yang tawaf tuh, perlu dirapikan dulu. Anda sudah zikir, sudah baca Al-Quran, waktu masih panjang, kadang-kadang 15 menit, daripada Anda mengerjakan yang tidak penting, sholat 2 rakaat, itu maksudnya, jelas ya? Dan tinggalkan yang tidak penting, apalagi Ramadan, umrah di sana, ada peluang sholat, malah kerjakan yang lain. Ceklik, malam kedua Ramadan, menunggu sholat maghrib. Sudah ria, kasih tahu orang, pahalanya hilang sebelum dikerjakan, sayang. Kan di sana 100.000 tuh. Sekali sholat 100.000, teman-teman sekalian. Di Madinah juga begitu, Masjid Nabi 1.000. Makanya saking inginnya orang mendapatkan 1.000, dikasih jeda dulu. Kalau di sini kan 1. Dan betul-betul 1. Tapi kalau dikerjakan ikhlas, ikhlas luar biasa. Poinnya melebihi orang yang sholat di Masjidil Haram yang tidak ikhlas. Jauh-jauh ke sana tidak ikhlas, kalah Anda sama yang di sini yang ikhlas. Itu luar biasa. Karena itu maksimalkan keseluruhannya, teman-teman. Setelah itu nanti ba'da maghrib, qabliyah isya, di antara 2 adzan boleh sholat 2 rakaat. Kemudian ba'da isya, tunaikan 2 rakaat. Setelah itu tunaikan sholat malamnya dengan sifat tarawihnya. Kalau ingin istirahat tidak dilarang. Anda tidur malamnya bangun. Silakan tunaikan dengan penuh kehusyuan dan raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari menu salat. Saya kira jangan terlampau banyak dipelajari. Khawatirnya Anda tidak punya persiapan maksimal untuk mengamalkan. Karena semakin banyak disampaikan meluas pembahasan, tidak spesifik apa yang mau diamalkan. Karena itu saya cukupkan satu bagian ini dulu. Yang lainnya nanti saya terangkan di tempat-tempat terpisah, Anda bisa tersambung dengan Akhyar TV.
Sepakat sampai sini? Baik ya.